Saat ini masyarakat kita, baik laki-laki maupun perempuan, memimpikan memiliki badan yang proporsional, apalagi perempuan. Mereka sangat sekali ingin memiliki badan yang kurus dan langsing. Nah, banyak cara yang mereka lakukan, mulai dari olahraga, menjaga pola makan, hingga melakukan diet yang super ketat. Namun di tengah orang yang ingin menurunkan berat badan, ternyata ada juga orang yang ingin sekali menggemukkan badannya. Seperti cerita dari salah satu sahabat Wonderfoodnet yang mention ke kita dari @iwanmugofir. Dia menyebutkan, saya susah sekali gemuk, saya badannya kurus tapi pengen banget gemuk. Sudah coba ini itu tapi tetap aja nggak bisa. Ada tips nggak ya? Sebenarnya menaikkan berat badan sama susahnya dengan kita menurunkan berat badan. Lumayan banyak juga sih orang yang depresi yang sulit sekali menaikkan berat badan. Mereka beranggapan bahwa menaikkan berat badan itu dengan menambah jumlah porsi makan. Padahal Anda harus berhati-hati loh melakukan itu karena banyak sekali penyakit yang mungkin saja muncul. Mulai dari hipertensi, diabetes, sampai dengan kolesterol yang tinggi. Ada beberapa penyebab berat badan di bawah angka normal. Sering berhubungan dengan masalah kesehatan seperti adanya penyakit tertentu, nafsu makan yang rendah, tubuh yang terlalu banyak diforsir beraktivitas dan berolahraga. Menurut beberapa ahli menyebutkan, kalau selama berat badan yang cenderung kurus tidak mengganggu kondisi kesehatan, ya tidak jadi masalah. Tapi masalah akan muncul saat berat badan yang kecil angkanya mulai mengganggu fungsi dari kemampuan darah. Itu patut kita waspadai. Untuk mengatasi hal ini, pastinya kita harus memperbaiki pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat sama seperti bagaimana seseorang ingin menurunkan berat badan. Kalau kita bicara masalah makanan, tidak semua makanan yang kita konsumsi adalah makanan sehat yang bisa menaikkan berat badan. Ada juga makanan yang tidak sehat yang harus kita hindari, seperti makanan olahan. Salah satunya adalah nugget. Makanan ini memang bisa bikin gemuk orang loh, karena 50% kandungan yang ada pada nugget ayam itu adalah lemak dan lebih banyak karbohidrat daripada protein. Kemudian ada lagi burger. Salah satu junk food ini memang sangat menggiurkan ya. Hal yang membuat badan gemuk karena kandungan dalam burger adalah lebih banyak garam dan lemak jenuhnya. Selanjutnya ada minuman bersoda. Kenapa minuman bersoda dikategorikan sebagai olahan yang tidak sehat? Karena kandungan gulanya itu loh yang lumayan tinggi. Jadi mudah sekali menggemukkan badan. Selain itu makanan lainnya adalah sosis. Ternyata makanan ini juga termasuk makanan yang tidak sehat. Katanya sosis baik ayam ataupun sapi punya kandungan lemak yang cukup banyak. Selain nugget ayam, burger, minuman soda, dan sosis masih banyak lagi nih. Ada gorengan. Kalau itu sudah pasti ya, ada sereal manis atau es krim. Kalau tadi saya sudah bahas tentang makanan yang tidak sehat, sekarang saya tertarik untuk membahas makanan sehat yang juga bisa menggemukkan badan. Nah, kira-kira apa saja sih makanan yang sering kita makan yang ternyata sehat dan juga bisa menggemukkan badan? Ada kentang. Banyak yang bilang kentang baik untuk orang diet. Padahal kentang itu bisa bikin gemuk loh, karena satu buah kentang termasuk makanan dengan karbohidrat tinggi. Kemudian ada alpukat. Buah ini dibilang menyehatkan. Untuk yang mau menaikkan berat badan, cocok banget karena lemak yang ada pada alpukat cukup tinggi. Terus ada daging merah. Makanan ini memang mengandung lemak yang tinggi, jadi pas banget buat kamu yang mau menambahkan berat badan. Tapi kamu harus ingat juga ya, daging merah juga termasuk makanan yang punya kadar kolesterol tinggi loh. Jadi jangan terlena ya. Ya, sebenarnya kalau prinsip untuk bisa berat badannya bertambah itu adalah energi yang masuk harus lebih besar dari yang dikeluarkan. Nah, sekarang energi itu berasal dari 3 zat gizi utama kita. Berasal dari karbohidrat, berasal dari protein, dan berasal dari lemak. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat ditingkatkan, maka akan terjadilah peningkatan berat badan. Lalu selain itu juga protein mesti ditambahkan ekstra. Lalu di dalam pengolahan makanan boleh menambahkan asam lemak esensial seperti misalnya olive oil. Semula digunakan hanya 1 sendok teh, bisa ditambahkan menjadi 2 sendok teh. Nah, strategi-strategi ini kemudian membuat asupan energi seseorang itu menjadi lebih banyak. Nah, dengan demikian dia akan dirobah di dalam tubuh menjadi lemak dan itu disimpan di bawah kulit, maka berat badan orang akan bertambah. Terima kasih.
Sebenarnya pola yang sudah dijelaskan oleh ahli gizi tadi bukan berarti kita mengurangi asupan kalori yang masuk dalam tubuh, tapi lebih kepada kita mengatur pola makan agar supaya gizinya tuh lebih seimbang. Jadi sebenarnya porsinya bisa saja lebih besar, tapi kita harus hati-hati memilih makanannya. Makanannya harus yang tepat dan juga harus sehat. Nah, ini ada tips pola makan yang sehat dari seorang ahli nutrisi RSPAD Gatot Subroto, yaitu Yunita. Di antaranya, kamu bisa makan tiap 2,5 sampai 3 jam sekali. Usahakan untuk makan 30 menit setelah kamu bangun tidur. Tips yang kedua, jangan berharap massa otot bertambah kalau kamu cuma makan 3 kali dalam sehari dengan porsi sedang. Tapi porsi yang terlalu banyak juga kurang dianjurkan karena malah bisa buat kamu mual, sebah atau nyeri dan kurang dianjurkan untuk kesehatan pencernaan. Kemudian jangan terpaku pada pola makan di antara makan besar sebagai snack atau cemilan. Sebagai si kurus, kamu boleh loh mengkonsumsi makanan berat di luar waktu makan besar. Nah, gimana dengan tips tadi? Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ihwan ya, dan juga mungkin bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman Wonderfood Diet di rumah yang ingin menambah berat badan. Jangan kemana-mana dulu, kami masih punya informasi menarik lainnya dan tentu saja penting, tetap di Wonderfood. Beberapa jenis makanan bisa memberikan manfaat lebih maksimal bagi kesehatan tubuh, apalagi dikonsumsi bersamaan. Sebab nutrisi satu dengan yang lain akan membantu meningkatkan penyerapan keduanya dalam tubuh. Berikut beberapa pasangan makanan yang bisa memaksimalkan penyerapan nutrisi menurut ahli gizi Rob Hobson. Tomat dan minyak zaitun. Bila Anda membuat salad tomat dan makanan lain yang mengandung zat karotenoid, campurkan minyak zaitun ke dalamnya. Penggabungan keduanya bisa meningkatkan penyerapan di dalam tubuh. Tomat memiliki likopen yang bisa mengurangi peradangan dan kolesterol, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Blackberry dan raspberry. Dua jenis berry ini kaya antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas. Sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Nutrition menemukan allergic acid, antioksidan yang terdapat dalam raspberry bisa berguna untuk melawan sel-sel kanker. Keduanya bisa dikonsumsi bersamaan dengan yogurt atau dicampur menjadi smoothies. Bubur oatmeal dan blueberry. Di dalam oat terdapat serat larut yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan mencegah penumpukan plak lemak di dalam pembuluh arteri. Studi yang dilakukan oleh Tufts University dan dipublikasikan dalam Journal of Nutrition menemukan fakta mengenai manfaat vitamin C yang terkandung dalam blueberry bila bertemu dengan zat phytochemical dari oat yang mampu menurunkan kolesterol dan melindungi pembuluh arteri. Konsumsi oat hangat dengan taburan blueberry bisa menjadi pilihan menu sarapan terbaik. Salad dan alpukat. Studi dari Ohio State University menemukan phytochemical dari campuran salad hijau bisa diserap tubuh 3 kali lebih efektif ketika dikonsumsi bersama 1,5 sendok teh alpukat dibandingkan dengan dimakan sendiri. Anda bisa mengkombinasikan kedua makanan ini dalam salad sayur. Dengan begitu, konsumsi keduanya akan bisa lebih efektif untuk melawan penyakit jantung, mencegah katarak, bahkan kanker. Susu dan pisang. Penggabungan susu dan pisang bisa meningkatkan penyerapan mineral ini pada tubuh. Pisang dengan susu bisa dibuat smoothies dan dikonsumsi saat sarapan atau malam hari agar membantu tidur Anda lebih nyenyak. Brokoli dan telur. Brokoli kaya akan kalsium, sementara telur merupakan sumber vitamin D alami. Penelitian menunjukkan menambahkan sedikit vitamin D ke dalam makanan kaya kalsium akan membuat tubuh lebih banyak menyerap hingga 60%. Anda bisa mengkreasikan omelet dengan isian brokoli serta taburan keju. Apel dan dark coklat. Mungkin Anda sering melihat kreasi jajanan yang berbahan buah dan dilapisi coklat. Ternyata kombinasi buah dan coklat bisa bermanfaat. Seperti apel dan dark coklat yang bila digabungkan bisa mengatasi penyumbatan darah.